عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد saudara pemirsa Usama Hadi Syarudin, saya peringat ini mereka Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membincangkan tentang pembinaan akhlak yang disentuh dalam ayat ke-119 adalah berkaitan dengan sifat benar. Walau bagaimanapun, komponen akhlak yang sempurna ini ia dibangunkan selepas takhliyah, datangnya tahliyah. Takhliyah maknanya dengan khak, membuang segala sifat-sifat buruk, remove. Kemudian selepas removal itu, barulah kita akan menghiasi, namanya tahliyah, bilhaq, hak pedas. Dan pilar yang kelima dalam pembentukan jati diri anak sebagaimana dianjurkan Nabi SAW adalah berlapang dada, tidak mendengki orang lain. Kadang-kadang sifat dengki ni selera ni mulai kepada sekalian, lebih dahsyat lagi di kalangan orang-orang alim, orang yang dengki kepada orang lain. Ialah hikmah tu diberikan Allah SWT kepada siapa yang dikehendakinya. Orang muda dapat hikmah, ilmu lebih daripada orang tua. Perkara ini boleh kita lihat sebagai contohnya berlaku kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas ni Allah beri kepadanya satu ilmu yang hebat, yang mana Imam Bukhari menjelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan itu, anggota majlis mesyuarat yang lebih tua pernah cuba membantah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu membawa Abdullah bin Abbas dalam majlis ini. Pada usianya sebaya dengan anak-anak kami, kata mereka. Sayyidina Umar ni berniat ingin menunjukkan bakat yang ada pada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Nabi telah Sayyidina Umar bertanya kepada semua ahli majlis, majlis setinggi, apa pandangan kamu tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath"? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Mereka menjawab, ia satu perintah agar kita memuji Allah dan beristighfar kepadanya, bersyukur kepadanya kerana kemenangan yang datang. Lalu bila mendengar jawapan mereka serentak seperti itu, lantas Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kecil ni hikmah diberikan kepada beliau ternyata mengatasi ramai orang lain. Sayyidina Umar bertanya kepadanya, apa pandangan kamu wahai anak? Jawapan Abdullah bin Abbas, ini adalah pemberitahuan tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya tanda bahawa ajal Nabi sudah pun dekat. Maka banyaklah bertasbih dan beristighfar. Ini dia benda yang diistimbak luar biasa daripada pengetahuan orang-orang yang lain. Nampak tak saudara? Jadi kadang-kadang sifat tawaduk ni perlu diajar pada anak-anak, larangan untuk mendengki, dendam. Ni lebih malang lagi kalau ada di kalangan orang-orang ilmuwan pun merasa dengki kepada orang lain. Amalkan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Khattabi. Kita melihat orang alim ni tiga kategori. Yang pertama, kita dengar kealimannya, kita jumpa dengan dia, ternyata dia memang alim, maka kita rasa alhamdulillah, ini kita beroleh seorang guru yang akan kita cedok ilmunya daripada lautan ilmunya. Kalau kita dengar dia seorang yang alim, yang hebat, dipuji orang, kita berjumpa, bersua, berbincang masalah-masalah fiqah, hadis dan sebagainya, kita dapati dia at the same level dengan kita, kita bersyukur, ini kita sudah memiliki seorang kawan baru yang akan bantu kita merumuskan banyak perkara kerana dia selevel dengan kita. Sebaliknya, kalau ada kategori yang ketiga, kita mendengar ada seorang yang ceritanya hebat, alim, faqih, rupanya bila kita jumpa, hebat berita daripada hakikat. Selagi dia mulai kat Allah sekalian, indah apa? Khabar rupa. Maka kita jangan hina dia, kita bimbing dia untuk jadi alim seperti kita. Maka inilah kedudukan untuk membuang sifat-sifat dendam, dengki kepada orang lain. Saya ingin merujuk kepada tulisan Ustaz Umar Muhammad Nur dalam majalah Susi dalam bab berkaitan dengan dengki, rasa orang lain rendah daripada kita, menghina dan sebagainya. Kisah yang dikutip daripada kitab Tazkiratul Hufaz karangan Al-Imam Abu Abdullah Az-Zahabi menyebut tentang
Demi Allah, sikap para ulama terdahulu, beliau menjelaskan sikap terbit menghormati orang lain ini terbit daripada hati yang ikhlas kerana ilmu yang bermanfaat daripada apa yang dipelajari olehnya. Kisah sebagai contohnya dikemukakan Abdullah bin Wahab Al-Fihri, seorang yang faqih, yang muhadith, yang terbilang di Mesir. Beliau ni juga merupakan anak murid kepada Imam Malik. Beliau ni selera di murid Allah SWT telah mendidik diri dia dengan fiqh uqubah, menghukum dirinya sendiri bila dia mengumpat orang lalu dia akan berpuasa satu hari. Tapi kerana nazar yang telah disematkan dalam hati mengumpat, dia kena berpuasa menyebabkan dia lemah, menyebabkan dia menjadi sangat lemah tubuhnya, fizikalnya. Lalu dia telah ubah dalam hidupnya. Kalau dia mengumpat orang, ini hukuman sebagai contoh. Kita kena belajar untuk menghukum diri kita bila melakukan kesilapan. Mukubah, pernah kita belajar dahulu beberapa huruf M: musyarata, muhasabah, mujahadah, mu'aqabah, mu'atabah. Ini adalah proses untuk membersihkan diri yang enam. Jadi antara mu'aqabah dan mu'atabah yang boleh lakukan, setiap kali mengumpat orang, aku bernazar setiap hari mengumpat, aku kena sedekahkan wang satu dirham. Jadi disebabkan besarnya cintaku kepada wang dirham ini, aku telah menghentikan diriku daripada mengumpat orang lain. Yang ini sebagai contoh cerita yang kita kemukakan untuk menghilangkan daripada diri sifat dengki, sifat hasad kepada orang lain. So, ini mulakan kau sekalian. Dalam ilmu hadis ada satu bab, nama dia Al-Jarh wa Ta'dil, iaitu memeriksa peribadi hafalan seorang perawi, termasuk membicarakan tentang cacat celah yang terdapat pada dirinya. Perbuatan ini sebenarnya termasuk dalam kategori mengumpat, tapi dia dibolehkan kerana mengandungi masalah yang lebih besar untuk memilih hadis yang sahih daripada hadis yang palsu. Jadi ilmu jarah dan takdir ini menceritakan orang adalah satu perkara yang dibenarkan kerana darurat. Maka sesuai dengan kaedah usul, hukum darurat mestilah dibataskan dengan keperluan hajat sahaja. Oleh sebab itu diharamkan berlebihan dalam menilai perawi. Berkata Imam Sahawi, tidak boleh mencela seseorang dengan dua sifat. Jika memadai dengan satu, cukup, tak payah lebih daripada itu. Jika kita perlu menilai orang lain, gunakanlah kata-kata yang sopan dan juga lembut. Ajar anak-anak untuk berlaku demikian, dan kita mesti praktikkan in the first place. Itu sebab Imam Syafi'i pernah menasihati anak murid yang bernama Al-Muzani, wahai Abu Ibrahim, perelokkanlah kata-katamu. Janganlah engkau kata si fulan itu pendusta, tapi memadailah bagimu untuk berkata. Kata-katanya tidak berharga, ucapannya tak berharga. Tak payahlah kamu kata dia pendusta. Kalau menilai dia, kamu nak kata dia ni pendusta, berat sangat hukuman tersebut. Memadailah engkau kata fi kalamihi nazar, kata-katanya itu perlu dipertimbangkan semula. Sering dimulihkan masalah yang. Sebab kalau kita lihat dalam kisah ini kemukakan Yusuf Umar Muhammad Nur dalam kolom Mahmudah Muslim Majalah Solusi ini, satu kisah menarik. Kita wajar beritahu pada anak-anak kita kisah-kisah seperti ini sebagai pengajaran. Kisah seorang ahli fiqah dan qadhi dari Yaman, namanya Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakar Ar-Rini. Beliau ini terkenal mencela dan mempelekehkan pendapat Imam Nawawi. Al-Imam Sakhawi bercerita, ulama ni meninggal dunia lehernya dengan lidahnya terpesong dan berwarna hitam. Jadi ini menunjukkan kepada kita larangan untuk ghibah, mengumpat. Kerana mengumpat ni tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan juga ruang. Kita tetap dikira mengumpat walaupun membicarakan keburukan orang yang telah wafat jauh sebelum kita. Islam mengajar kita ni menghati kebaikan orang sudah mati, melupakan keburukannya. Sebab dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah SAW sebut-sebutkanlah kebaikan orang-orang yang wafat dan tutuplah keburukan ini. Kalaulah prinsip dendam ini tuan-tuan, ini boleh kat masyarakat, dengki dan sebagainya, prinsip ini diceroboh, keberkatan ilmu akan hilang. Berapa ramai ulama silam dari kalangan ahli hadis ataupun sufi yang rosak namanya kerana sikap ini. Dan sebagai contohnya tuan-tuan, ini boleh kat masyarakat, Imam Ghazali dengan fahamannya yang tersendiri, Ibn Taymiyah, ini merupakan dua orang yang paling banyak menjadi mangsa kepada lidah mereka yang tidak bertanggungjawab. Saya teringat selera ini mulai kat Basrian ketika ditanya kepada Mu'allimu Syam, Hafizu Syam, seorang alim yang hebat di Syam, yang masih hidup pada hari ini, Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti. Ketika salah seorang daripada yang hadir mengutuk Ibn Taymiyah, Syekhul Islam, beliau telah berkata, siapa kamu? Kamu nak mencela dia? Kamu cuba ukur dia kamu. Beliau seorang hafiz, beliau berkhidmat dan tersilap dalam pandangan-pandangannya. Tidak wajar untuk kamu pelekehkan seperti itu kerana kamu lebih leceh daripada ini.
Ini berkata seorang ulama ahli sunnah yang terkemuka, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang semua kita menatap membaca kitab sirahnya, Fiqh Sirah. Maka saya pelihara lidah kita daripada mengumpat orang-orang yang kita belum kenal pasti lagi latar belakang hidupnya, kita memahami lagi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tak payahlah kita mengungkit-ungkit keburukan-keburukan orang. Kita punya keburukan banyak. Tawba liman syaghalathu 'uyubuhu 'an 'uyubin nas. Alangkah baiknya kalau kita mengamalkan hadis ini, beruntunglah orang yang sibuk disibukkan oleh keburukannya daripada menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Hari ini dunia cyber, dunia Facebook, dunia blog menjadi medan untuk pertempuran dengan orang-orang yang telah mati. Dikutuknya orang itu, diceritakan seolah kita ni maksum. Saya diam lebih selamat dari saya. Kita diam dari mencela orang yang masih hidup, diam daripada mencela orang yang telah mati, itu paling selamat. Itu sebab disebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man satara musliman sadunia wal akhirah. Siapa yang tutup kaiban orang Islam di dunia, maka Allah akan tutup kaiban di dunia juga di akhirat. Itu sebab kalau kita lihat, kata Ustaz Umar Muhammad Nur lagi, seorang ulama hadis yang ditemui tidak pernah mencela dan tidak pernah dicela oleh orang lain. Dia seorang ulama yang terkemuka, anak murid kepada Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Hasan bin As-Sabbah Az-Za'farani. Ni Az-Za'farani ni yang wafat sekitar 260 Hijrah. Beliau ni seorang yang sangat tampan, fasih, pakar bahasa Arab. Ahli sejarah berkata, tidak ada seorang pun yang berkata buruk tentang ulama ini kerana beliau sendiri tidak pernah memburukkan orang lain. Saya ni mulai kepastian, kita berhenti tolak daripada akhlak yang kita nak tanam bagi anak-anak, belapang dada, jangan dengki, jangan dendam dengan orang lain. Saudara ada ilmu, orang lain pun ada ilmu juga. Jangan kita mencela. Dan lebih malang lagi kalau kita mendengar khabar fasik. Kita belum pasti cerita tersebut, tapi kita pergi sebarkan. Padahal kita tidak mendengar kenyataan yang sebenarnya daripada kenyataan orang itu mengeluarkan. Kerana dalam diri kita ada pasal dengki. Saya amalah satu hadis yang Nabi telah nyatakan, yakumul hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hatab. Jauhilah kamu sifat hasad, kerana hasad itu makan segenap kebaikan yang kau lakukan, sebagaimana api membakar kayu-kayu kering, daun-daun yang kering. Jadi sebenarnya cerita tentang akhlak ni, akhlak akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Jauhilah sifat-sifat mazmumah. Amalkanlah seperti ini sebut kisah hidup sahabat Imam Syafi'i, anak murid beliau terkemuka yang telah saya sebutkan namanya, Muhammad bin Hasan Sabbah Az-Za'farani, yang meninggal sebelum kurun ke-4 Hijrah, sekitar tahun 260 Hijrah. Dia anak murid Imam Syafi'i di Baghdad, yang bukan saja tampan, bahkan menghimpunkan dengan ketampanannya, kekacatannya itu akhlak yang mulia. Mari sama-sama kita amalkan sifat seperti ini, barulah kita ajar kepada. Dari perspektif Syekh Abdul Rahman Hassan Habanaka Al-Maidani pula, sebenarnya sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji yang kita doakan agar mendarah daging dalam diri ini, tidak bersangka dengan orang, tidak dendam dengan orang, tidak mengada-ngadakan berita fitnah yang tidak pernah dikatakan orang, dia bermula dengan yang pertama, tawajjuhun nafs. Tawajjuhun nafs ni makna direction hidup kita, perspektif hidup kita yang kita betulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat muslim-musliman, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dinyatakan dalam kitab beliau Al-Akhlaq Islamiyah ni, Ar-Raghbah. Raghbah ni kehendak. Kehendak artinya kita hendak melakukan kebaikan tersebut. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan itu. Ini dia, nama dia Ar-Raghbah. Kemudian datang sebab raghbah alhamu. Alhamu ni telah kita uraikan pada kuliah yang terdahulu. Pernah menimpa wanita yang cuba menggoda Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih. Perempuan ni berusaha untuk menggoda Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf telah pun dipelihara oleh Allah SWT, laula ra'a burhan rabbih. Nanti kita uraikan ada peluang surah Yusuf ini. Kemudian datang al-irada al-jazimah. Al-irada al-jazimah ni maknanya kehendak yang benar-benar kuat. Sesuatu Allah SWT nyatakan dalam surah Isra' 18-19, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Ini adalah berkaitan dengan kehendak yang kuat. Juga dalam peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa dan Nabi Syuaib alaihi wassalam dalam pernikahan anaknya.
dengan Nabi Musa. Nanti kita huraikan kuliah akan datang insyaAllah. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.